Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وفي رواية وكل ضلالة في النار أما بعد Iwan bidin rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa Azam Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di sini di suasana yang insyaallah penuh rahmat, penuh berkah insyaallah. Pemirsa Azam Channel yang dirahmati Allah, kembali kami ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi, semoga ini dapat menjadi motivasi bagi kita, semoga kita menjadi insan-insan yang cendekiawan, insan-insan yang dermawan, insan-insan yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ رَوَهُ مُسْلِمٌ. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Barang siapa kata Nabi melihat kemungkaran, "Falyughayyir biadi," maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisani, jika dia tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, fa bi lisani, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Fa illam yastati, dan juga jika tidak mampu, fa bi qalbihi, maka hendaklah dia rubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Iwan badin rahimani warhamakumullah. Bagaimana Islam, bagaimana Nabi menganjurkan kita untuk merubah kemungkaran sekuat tenaga kita, yaitu dengan yang pertama hendaknya adalah dengan tangan. Lihat kemungkaran merajalela, maka kita harus mampu merubahnya dengan tangan kita. Jika kita tidak mampu, maka hendaknya kita melaksanakan dengan ucapan atau lisan atau perkataan yang baik. Ada kemungkaran yang kita lihat, maka itu wajib kita untuk merubahnya. Dan ini wajib bagi kita. Tidak mampu pakai tangan, pakai lisan. Tidak berani juga merubah, yang ketiga yaitu fabi qalbi, maka hendaklah kita menolak kemungkaran itu. Kalau kita tidak mampu, maka kita hendaknya menolak dengan hati. Wa dzalika adhaful iman, kata Nabi itu ada serendah atau selemah lemahnya iman. Ya, mudah-mudahan kita di sini mampu untuk merubah kemungkaran, ya, baik yang kita lalui mungkin di jalan atau dimanapun, kita mampu, kita makin kita rubah. Saya wasiatkan, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kepada diri para badi antum jemaah sekalian, semoga kita bisa merubah ini, dan semoga kita menjadi al-muslim al-qawi, mukmin yang kuat. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salahnya itu datangnya dari syaitan. Kita berlindung pada Allah. Semoga ini yang bermanfaat. Barakallahu fikum, ma'assalamah, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.